Alhamdulillah rabbil alamin. Baru aja kita bersarapan berhampiran dengan Masjid Terapung. Okey, Masjid Terapung. So ada dekat sini. So kawasan ni Teluk Gedung. Kedai ni tadi yang aku makan tadi, Delima Pangkor. Alhamdulillah sedap. Sambal dia pun pedas, padu, serba-serbi ya. Siapa yang nak pergi ke sini kan? Boleh ya. Sekitar pemandangan di area sini ada gazebo, nak lepak-lepak kan. Jom kita tengok masjid dalam. Okey, Masjid Terapung ni diberi gelaran dengan 1000 selawat. Masjid 1000 selawat Al-Ba'd. Okey, sedikit ni Masjid Al-Ba'd 1000 selawat daripada Yayasan Restu. Pulau Bakau merupakan salah satu perancangan terkenal di Malaysia. Perbincangan antara bekas Menteri Besar Perak Dato' Seri Diraja Dato' Zahmri bin Abdul Kadir dan juga merupakan dengan bersama Dato' Abdul Latif dirasa Ustaz Abu Bakar 1000 selawat mula dibina 7 Mei 2014. Mula berusi Februari 2017. So dalam 3 tahun jugalah. Okey, sedikit mereka bentuk hiasan dalaman, bunga kertas, bunga kelumpang. So lebih kepada banyak bunga lah kot ukiran motif dan selawat dia tuliskan. Ada ukiran kayu. Jom kita masuk dalam Masjid 1000 selawat. Jadi banyak selawat. Dilengkapi dengan tanda. Alhamdulillah. Sedikit ruang. So kat sini ada tempat boleh kata OOTD. Ini tak pasti. Okey, yang ini adalah orang panggil apa? Dulu ada orang buat untuk restoran katanya. So restoran tu runtuh ke apa, so nak perbaiki menelan belanja lebih kot. So mungkin tak apa-apa ni. So mungkin ada yang berminat. Boleh lah, roger-roger. So, siap kelihatan air. Air yang hijau, jernih.
Alhamdulillah selesai lawatan ke Masjid Seribu Selawat, Masjid Al-Badar. Okay. Stay tune, mungkin ada lagi video. Mungkin akan ada lagi. Okay. So lepas ni kita orang nak pergi mandi manda. Tak mandi sangatlah, berendam mungkin. Merasai aku kata air Pulau Pangkor ni. Gitu. Okay guys, see you. Masjid Seribu Selawat, Kampung Teluk Baru, 32300 Pulau Pangkor, Perak Darul Rizwan. Masjid Seribu Selawat yang dikenali juga dengan Masjid Al-Badr merupakan masjid terapung pertama di negeri Perak. Ia terletak di Kampung Teluk Gedung, Teluk Baru. So lebih kurang dalam 2.4 km dari jeti Pulau Pangkor. Sepanjang dalam perjalanan nak ke Masjid Seribu Selawat ni pun juga terdapat ada peninggalan bersejarah seperti kota Belanda yang akan aku kongsikan di video berikutnya. Kat laluan sini juga pun ada terdapat peninggalan batu bersurat.